Ferry dong, apalagi gue. Pantes ya, gue tuh sekarang ya kalau tiap malam nih sebelum tidur nih, kaki gue balurin minyak. Gue udah ngebut. Itu namanya UT yuk. Apa tuh? Udah tua. Ya, udah 30 tahun ke atas. Udah 30 tahun. Ayo tepuk tangan buat Wendy Cagur. Selamat datang. Lu kemarin apa? Gua gak kalah dengan apapun. Gua kalah sama bakteri kemarin. Kok bisa ya, sih? Ya, gua juga gak tahu. Kayaknya gara-gara gua makan... Rujak. Mie ayam. Jangan suka nyalahin mie ayam. Enggak. Gua kan sebenarnya enggak boleh makan mie ayam. Kemarin ngeliat orang makan mie ayam enak banget. Ya gua coba. Lu kan gak bisa makan mie ya? Iya, terus gua makan. Ya mungkin gara-gara pas gua makan, abangnya ketelan jadi. Wendy masuk ke bercanda. Lu mau bercanda aja lu. Bakteri katanya nih, bakteri. Kecapean. Terus lu ke dokter kemarin? Kemarin ke dokter. Oh, ajak-ajak lu makan mie ayam, jadi kan gua bisa ikut. Gua amit-amit orang sehat. Kagak enak yuk, kagak enak. Kagak enak. Ngantuk ini jam-jamnya rawan jam segini. Aku habis syuting, OBB. Sama, aku juga. Aku bercanda sama Nurdin, tapi Nurdin udah gak bisa dibercandain lagi. Terus aku disiram air. Ya aku pulang dulu dong, ganti baju. Iya, tapi Erik gak cerita kan? Iya, makanya aku juga santai aja datangnya. Ini udah sampai mana? Nurdin udah mulai sombong. Berani-beranian. Udah sampai mana ini acara? Belum. Baru selesai nyanyi. Baru mulai. Ada lagu baru lagi tadi. Baru selesai nyanyi. Oh iya, oke. Ini lagu baru? Ada. Oke. Baik, judul hari ini, judulnya adalah... Apa iya? Judul hari ini judulnya adalah... Apa iya? Bicaranya seperti itu. Berantakan ya, nonton kelima. Gua salah masuk studio tadi. Dulu kesana. Gua kesana kok berantakan. Gak ada orang nih gitu. Dia berharap pas masuk ini, gak ada orang, belum ada. Agak. Emang ngapain? Apa? Kok berantakan itu studio? Persiapan katanya? Iya, persiapan. Kita mau perhelatan akbar. Dia gak tahu ya, OBB-nya aku gak suka sih. Oke, baik. Kita akan panggil sekarang bintang tamu. OBB-nya dia gak suka. Ya. Kedatangan tiga cowok ganteng yang gaya bicaranya cool abis. Ush. Ini katanya ada sesuatu yang terbaru dari mereka ya. Iya. Kita panggil ini dia, Boys Squad. Ini gaya bicaranya cool abis ya. Aku punya tayangannya.